Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Fatia Latif sebenarnya mempunyai penyakit, patutlah suka cari gaduh. Pelakon sensasi Fatia Latif berang apabila dituduh sakit oleh setengah netizen susulan beberapa kenyataan yang dikeluarkannya sebelum ini. Fatia atau nama sebenarnya Nur Fatia Abdul Latif 36 berkata, dia boleh mengambil tindakan undang-undang kepada individu yang menuduhnya sakit, namun dia enggan berbuat demikian. Kepada peminat, keluarga, pengikut, stalker dan homofobia, saya sudah penat dengan mereka yang terus menuduh saya sakit. Saya tidak sakit. Kalau ikutkan, saya boleh ambil tindakan terhadap mereka yang tidak henti-henti menuduh saya sakit. Tetapi, tiada keperluan untuk saya berbuat demikian kerana ada banyak lagi perkara lain yang lebih berfaedah boleh dibuat. Lagipun, tuduhan itu langsung tidak memberi kesan terhadap diri saya. Cuma yang tak sedap, tuduhan begitu memalukan keluarga saya, katanya dalam satu hantaran di Instagram Story. Menurut Fatia, dia memohon orang luar untuk tidak mencampuri urusan pribadi atau menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Jalan hidup ini yang saya pilih, tak kisahlah apapun status saya, sama ada selebriti, pengemis atau jutawan. Buruk atau baik, itu semua tidak ada kena-mengena dengan anda. Tiada keperluan untuk saya beri penjelasan, buktikan apa-apa atau beritahu sesiapa apa yang perlu saya kongsi atau tidak dalam media sosial. Terlalu banyak negatif dalam negara ni, termasuk mereka yang berfikiran negatif melemparkan fitnah kepada saya, tulisnya. Dalam hantaran sama, Fatia sempat memberi teguran kepada warganet supaya tidak menjaga tepi kain orang lain, sebaliknya menjaga keluarga masing-masing. Berhenti menyalahkan orang lain. Sila cermin diri sendiri dan jaga keluarga anda. Cukup-cukuplah. Betul cakap ayah saya, orang Melayu suka dengki. Fikir bukan-bukan dan rasa diri sentiasa betul. Semua ni amat menyedihkan saya, tulisnya lagi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.